Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Kilang saya ni ada semua yang bos minta ni, macam lycra 280, jahitan, embroidery, semua saya ada. Tapi nak buat benda ni kena take time sikit. So bila bos nak guna agak-agak? Okay, kalau boleh saya nak dalam masa yang terdekat lah, dalam 2-3 minggu. 2-3 minggu bos? Saya punya company ni homeboys. Homeboys ni besar bos. Kalau bos nak buat juga, tapi bos kena ke QA. Paling lama dalam 2 bulan setengah. Kalau kita nak benda dalam masa yang terdekat ni, saya tak rasa company saya je yang lama macam ni. Cuba tanya company. So macam mana dengan boleh? So brand saya pun ada kualiti yang sama, yang bagus seperti mana Homeboys punya. Tapi brand saya ataupun kilang saya ni sekarang ni ada buat jelajah negeri. So saya punya kilang pun kena ikut queue lah untuk buat bos punya baju. Dalam masa 2 bulan setengah jugalah. Sama macam Homeboys. So, dua-dua tak boleh? Tak boleh bos. Tak boleh bos. Okay, sekarang ni saya nak juga baju tu dalam masa 2-3 minggu lagi. So, apa kata kalau saya deep pocket, saya siapkan baju ni dalam masa yang terdekat? Deep pocket bos? Deep pocket tu dah kira rasuah. Saya tak boleh siap benda-benda rasuah macam ni. Saya pasti company Nice Me pun tengah buat benda ni. Betul bos, ni pun dah kira melanggar undang-undang ni. Tak apa, kita bertiga je. Bertiga bos, tapi saya pasti company saya tak akan masuk. Tak akan terlibat betul dengan rasuah ni. So, tapi aku rasa aku setuju lah dengan duit poket kau yang nak bagi kat aku tu. So, bila kita boleh berjumpa ni? Okay, nanti ada apa-apa aku kau balik. Okay, boleh bos. Hello ni, kau ada kat mana? Minum jom. Okay, nanti aku send lah kesan. So, macam mana dengan offer yang aku bagi itu? Gila? Aku lima. Berapa yang boleh? Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Syarizat, nak buat aduan mengenai rasuah yang diterima oleh abang saya. Okey baik. Nanti awak hantar maklumat awak ke email SKL. Nanti kami akan saksi. Terima kasih. Assalamualaikum. Kami dari pihak SPRM. Encik, saya Najmi bin Salih. Kamu didapati bersalah di bawah Akta 694 dan mengenai Section 17A atas kesalahan menerima rasuah. Sila ikut kami ke balai dan beri kerjasama. Okey. Abang dah ambil keputusan yang abang dah tolak je tawaran dia.
kau tu. Kalau dia berjanji dengan adik, abang jangan ambil benda tu. Janji, adik tak nak kau masuk penjara sebab dia minati.